Ada kawan nak tumpah kucing atas. Ada kawan nak tumpah kucing atas. Atas di bawah. Okay. Ini. Bagian ini juga. Saya akan kongsikanlah macam mana daripada gambar logo Ethos ni. Saya nak cuma buatkan daripada outline saja. Kemudian daripada outline ni akan gunakan dalam AutoCAD. Daripada AutoCAD tu lah akan lukis gambar 3D untuk dijadikan keychain. Okey, saya menggunakan Silhouette Studio. Okey, Silhouette Studio ni adalah satu software yang gunakan untuk saya ada mesin pemotong siluet lah. Ini siluet cameo. Saya gunakan dia untuk potong vinyl untuk buat stiker kereta lah biasanya. Stiker yang tempat dekat cermin. Rumah saya pula saya gunakan untuk buat topper kit lah. Okay, mula-mula saya ambil gambar logo tadi tu. Okay, ni dia. Okay, saya cuma nak bahagian ni, yang bawah ni tak nak. Okay, saya potong dulu lah. Okay, yang bawah ni saya buang. Okay, tinggalkan yang ini. Okay, dekat siluet ni dia ada satu function untuk nak detect daripada gambar ni tu nak detect kat bahagian mana untuk dijadikan outline, sebab studio Silhouette Studio ni dia satu software yang akan digunakan pada mesin kata siluet lah, dan mesin kata tu dia akan potong tepi ni, sebab tu dia kena ada satu function khas lah untuk nak detect kat mana outline. Ok, dia dekat sini eh, trace. Ok, select area. Okay, jadi bahagian yang kuning ni dia label tu sebagai satu objek, jadi dia akan potong keliling ni lah. Ha, lebih kurang macam tu. Okay, saya trace ke objek ni, trace outline. Okay, nampak. Ha, gerisan. Gerisan ni lah. Okay, biasanya kalau untuk buat pemotong ni, jadi saya akan offset. Kita akan offset. Contohnya offset 5. Ok, silap. Ok, contohnya saya akan set offset di situ. Ha, nampak kan dah ada garisan tu yang lebih besar daripada yang asal tu. Ok, biasanya saya akan buat macam tu lah untuk nak buat kerja-kerja pemotongan. Ok, untuk yang tujuan buat logo ni, saya tak perlulah yang lebih besar ni. Okay. Bahagian ni saya boleh buang. Saya nak ambil bahagian dalam tu je lah. Okay, yang ini je. Saya nak sikit. Okay, yang ini pun rasa tak perlu lah, sebab saya nak buat kitchen, jadi ini tak perlu ada. Okay, saya akan ambil bahagian ini je. Okay, biasanya apa yang saya buat, saya gunakan kaedah mudah je lah. Saya print screen. Kemudian saya akan paste dekat pin untuk jadikan dia file JPEG. Outline Ethos. File tu dah ada dekat kini, okay, file outline atas. Okey deh. Okay, seterusnya saya
akan gunakan satu software ni. Software ni saya cari dekat Google lah. Okay, saya cari dekat Google. Okay, nama software tu Image2CAD. Okay, ni dia. Okay, tengok. Dia akan convert image file kepada inilah. Ini adalah file-file yang boleh digunakan dalam AutoCAD. Okay, download dia. Okay, saya pernah download dah sebelum ni. Okay, boleh install dia lah macam biasa. Install dia macam biasa kan. Okay, install macam biasa. Nanti, okay, kalau dah install, nanti rupa software tu macam ni. Image2CAD. Okay, inilah. Ni dia punya software dia. Dia akan convert. Okay, add file. Cari file tadi tu. Okay, ni dia. Outline Atos. Open. Okay, kemudian kini saya output file dia. Saya letakkan dekat desktop. Okay, convert. Okay, ni dia unregistered version. Dia boleh dalam satu masa tu satu je lah. Tak ada masalah lah. Okay, seterusnya file tadi tu. Okay, ni dia. Kita boleh buka dah dekat AutoCAD. Ni dah ada. Okay, nampak. Okay, nampak kan file ni. Dah ada dekat AutoCAD. Ha, dia dalam bentuk garisan. Okay, jadi senang lah kita nak edit nanti untuk kegunaan kita. Okay, cuma file ni dia file read only. Nah, ha, jadi kita kena buka satu file baru lah untuk nak buat drawing. Okay, kemudian file yang ini, okay, sebelum tu pastikan dekat bahagian drawing ni, sebab biasanya kita buat ukuran dalam ukuran unit milimeter ataupun sentimeter kan. Jadi kena pastikan lah. Okay, unit, okay, dalam milimeter. Okay, seterusnya yang ini saya grupkan je dulu. Okay, copy. Okay, pastekan dekat file ni. Okay, ni ada ni kecil. Okay, zoom. Okay, itulah dia. Okay, dah sedia untuk kita edit lah. Okay, nak edit ni boleh buat macam biasa je lah. Saya nak buat kitchen tu size dia lebih kurang 8 cm, dia punya lebar dia. Ok, lepas cm 80 mm, saya nak buat 80 mm. Ok, 80, tinggi dia ambil je lah 50 mm. Ok, jadi kita kena besarkan lah. This, okay, ambil reference dari sini sampai ke sini. Okay, lebih kurang lah. Okay, lebih kurang ni size dia, sini sampai ke sini 80 mm. Okay, seterusnya. Okay, bolehlah nak ubat macam mana, ikut terpulanglah cita rasa masing-masing. Okay, ini yang saya nak buat. Okay, lebih kurang macam ni lah logo Atos tu yang saya ubah untuk jadikan kitchen. Lebih kurang jadi macam ni. Ini tempat nak letak rantai kitchen tu nantilah. Okay, ini dah jadi bentuk 3D dulu. Okay, seterusnya saya akan jadikan dia bentuk 3D. Untuk 3D, cara dia, okay, untuk tengok macam ni kan, nampak dia flat di atas permukaan. Okay, jadi kita gunakan ni 3D tool. Okay, untuk benda biasanya saya guna press pick je. Boleh juga gunakan extrude, tapi biasanya gunakan press pull je.
Okey, ketebalan dia saya ambil 5mm lah. Kemudian yang tepi ni dia tak tinggi sangat. Saya buat dia 2mm saja. Okey. Nampak sikit, kita tengok realistik. Okey, macam tu lah bentuk dia. Okey. Kemudian daripada file AutoCAD ni, kalau nak buat hasil di 3D printer, kita kena generate file STL. Okey, file STL. Cara dia, kita bagi komand dekat sini, STL out. Okey, pilih. Okey, enter. Yes. Okey, dia akan generate lah. Saya letakkan dia dekat desktop. Kitchen Ethos. Okey. Pada dah ada okey ni dia. Dia buka. Okey, kalau Windows 10 biasanya dah ada lah ni file apa, software untuk print 3D ni. Contoh ni kalau dekat tu kawan ni lah nak tengok. Okey, tu dia. Lebih kurang macam mana lah bentuk dia nanti untuk kitchen kita nanti. Okey, biasanya saya untuk buat 3D printer saya gunakan Altimeter Cura. Okey. Saya punya 3D printer adalah Creality Ender 3 Pro, tapi yang dalam sebenarnya ada Ender 3 je, tak apa boleh gunakan, dan material yang saya gunakan adalah PLA. Masukkan file kitchen ethos ni tadi, file STL. Ok, ni dia. Okay, untuk print ni saya sengaja buat orientation dia macam ni lah. Ada masalah nak print dan orientation yang tadi pun boleh je. Ok, seterusnya saya set ok, infill dia cuma 20% je lah. Maknanya dalam ni yang mana besar ni nanti dia ada lopong sikit, kelopongan dia tu dalam 20%. Ini bukan kelopongan tapi yang diisi lah, jadi kelopongan 80% yang terisi 20% je. Ok, seterusnya buat size. Ok, anggaran masa 1 jam 29 minit. Ok, boleh preview lah. Preview ni dia boleh tunjuk macam mana nanti kalau ada print. Ok, ni layer pertama, layer kedua, seterusnya lah. Ok, macam ni layer pertama, dia boleh tunjuk lah. Ok, mungkin dia buat macam tu. Ok, pergi kepada layer kedua, macam tu lah seterusnya sampai siap. Ok, cuma saya punya laptop ni saya tak sambung direct dengan 3D printer sebab bila dia print ambil masa yang lama, jadi bila dia print laptop tu saya shutdown je. Jadi saya akan save dekat dia punya memory card, pasang dekat 3D printer. Ok, dia akan print je lah 1 jam 29 minit. Kalau nak banyak lagi terus dia print, jadi laptop tak perlu nak dihidupkan sepanjang dia print tu. Alah weh, Abah terlupa lah. Abah tengah print tetebok ni boleh? Lemak, takpelah, masuk cepat kan. Boleh lagi kan? Boleh. Okey lah. Okey Abah, nanti siap dia tetebok ni boleh tu, Abah terus sabar. Okey, boleh. Ha, siap. Boleh ambil memory card ni. Okey, boleh print.
Okay, sementara tunggu dia panas dia punya bedding dia dengan extruder dia ni. Okay, ini. Okay, ni adalah ni lah body untuk turtle board. Ada order nak buat turtle board punya body. Banyak tu buat. Okay, okay, untuk 3D printer saya ni jenis Ender 3 Pro. Dia ada Ender 3. Kalau beza dengan Ender 3 Pro ni sebenarnya lain-lain tak, bagian lain tak banyak beza sangat. Cuma pada saya paling ketara ni lah dia punya bed dia ni. Macam tadi saya keluarkan, saya cabut ni macam tu je lah, tanggalkan. Kalau tak kan nak kena kikis pakai ni scraper kan, nak kena tutup macam tu kan. Tapi yang ni tak payah, ada jenis yang kata orang tu senang nak cabut macam tadi lah. Dan satu lagi benda ni dia melekat kat sini, dia ada magnet. Dia ada magnet macam tu lah. Senang lah. Bagi saya yang beza ketara antara Ender 3 dengan Ender 3 Pro tu je lah, yang lain tak ada beza sangat. Dan yang paling ketara satu lagi dia punya harga lah. Yang ni saya beli dalam RM900 lebih. Saya tengok kalau yang Ender 3 bukan Pro punya kan, dia dalam RM700 lebih boleh dapat kot. Cuma yang ni saya beli tu dia tak macam ni lah, kena pasang sendiri. Tapi tak banyak juga yang nak kena pasang sendiri. Ada macam ada banyak, kebanyakan bahagian ni dia dah memang dah pasang. Cuma adalah sikit kita nak kena ni supaya dia tertegak diri besar macam ni. Sebab kalau besar macam ni dia nak hantar, saya beli pun kat Lazada je. Kalau hantar pakai pos, mungkin kos postage dia lebih lah kan sebab besar. Jadi kalau dia tak tegak macam ni, kita kena pasang kemudian. Jadi kotak dia pun kecil sikit. Itu antara sebab dia lah kan. Bagus juga lah. Dia tak susah juga nak pasang dia. Tak lama pun saya pasang masa tu. Dan satu lagi, dia punya bag dia ni nanti nak kena buat labeling lah. Kalau tak, dia print tak cantik. Tak jadilah, tak jadi. Dia tak lekat kat sini. Tu mungkin leceh lah sikit proses kat situ. Mungkin yang kadang-kadang orang malas kot nak pasang diri, nak suka yang dah siap macam ni kan. Tinggal boleh terus pakai je. Okay, sementara tunggu dia panas. Sebenarnya saya nak tunggu dia panas ni, saya nak tukar dia punya ni filament. Ini filament saya nak pakai warna. Saya nak tukar warna. Okay, ini PLA, saya nak tukar yang ni lah. Tunggu dia panas. Saya boleh je tekan kat situ, tapi saya lebih suka buat manual macam ni lah. Saya rasa bila saya keluarkan, saya akan potong serum supaya nanti yang masih nak masuk dalam tu dia senang sikit lah. Jadi sebelum ni filamin warna biru, dark blue, dah tukar warna ni, warna cream. Jadi saya pernah keluarkan lah yang filamin yang warna biru tadi punya sakit baki. Dah keluar ni pun, tu dia memang tu dah putih je kan. Okay, dah boleh menepin lah. Untuk PLA ni, tu suhu bed 60 dan suhu extruder dia 200. Itu biasa setup yang biasa digunakan lah untuk kedok PLA. Kalau guna kura, biasanya mula-mula dia akan buat macam ni lah. Dia keliling dulu.
Dan saya gunakan masa ni untuk nak tengok sambil-sambil check lah dia punya leveling, back leveling ni okey atau tidak. Dan masa layer pertama ni jugalah yang saya akan perhatikan sama ada dia punya printing yang nanti akan okey atau tidak. Sebab kadang-kadang dia tak melekat dekat dia punya bag tu, itu jadi punca kenapa nanti printing tu dia tak menjadi lah. Jadi biasanya masa layer pertama ni saya akan tunggu. Layer pertama tu kalau dah okey baru saya akan tinggalkan. Okay, ni dia dah masuk layer kedua dan saya tengok dia okey lah. Dia punya printing semua melekat atas bed. Okey, jadi maksudnya insyaAllah tak ada masalah. Alhamdulillah, siap ke lepas 1 jam. Okay, kita tengok. Ini yang saya sebut kelebihan yang ada pada Ender 3 Pro ni lah. Dia sambut macam ni je. Tengok ni. Boleh tanggalkan macam tu je lah, senang. Lepas tu, yang dekat sini pun tak payah nak kikis ni scraper ke apa. Kemudian ni letak je lah balik macam tu je sebab dia ada magnet macam saya sebut tadi lah. Okay, dah siap lah ni kitchen ni. Nampak kan? Okay, ni lubang tempat nak pasang dia punya tu. Siap lah itu punya kitchen ya. Okay, dah. Be? Ya, Pak. Nah, aku siap. Mau jumpa siapa? Tapi ada kawan lain dia nak tempah. Apa? Tempah apa? Kitchen JDT. Macam ni. Satu test. Saya tu Zuhai. Bukan tak tahu Zuhai. Okey. Besok kan? Aku kalau sebuah pergi. Okey.